Welcome back with me and him, and we are the Earth. Oda. Oke, jadi ini yang kemarin Corolla datang dari Bandung itu. Udah bongkar habis parking, pokoknya semua plafon, semua jok sudah turun, semua habis pokoknya. Sip, mantap. Jadi udah dicopotin semua, dari mulai cuma dari headlamp, bumper, bagasi, pintu belum ya, cuma ada satu yang belum. Apa? Juga gantungan. Nah ini, jadi ini towingnya asli ya, tidak kuat. Oke, terus ini handle semua udah dilepasin semua, handle, door trim. Terus ini mau sunroof juga, jadi udah dicopot plafonnya. Plafon juga udah turun. Terus bagasi juga udah dilepas. Bagasi udah dilepas. Lampu udah otomatis depan belakang udah dilepas ya. Ini juga masih ori ya. Ini dia buat fitness bro. Oke, terus bumper belakang udah copot, kita udah cek semua nggak ada karat untungnya, cuman kita mau kerok langsung di mobil. Jadi ini proyeknya di repaint nya itu di kerok. Restorasi ulang semua, terus pasang sunroof ya kok ya? Pasang sunroof RB, terus RB ya, terus ini kayak belakang nih ntar copotin semua interiornya, kita cat sampai dalaman sini. Audio ini masih audio chat. Audionya di cat nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, audio juga. Terus nih, jadi bisa dilihat ya, dalamnya tuh masih bagus. Balik-baliknya juga belum ada karat ya. Jadi ini nggak terlalu lama sih untuk tinggal dikerok aja tanpa harus ganti besi. Cuman kita nggak tahu kolong nih, karena karpet dasar belum dilepas. Terus kenapa mesin kenapa belum dilepas? Karena kita mau kerok dulu nih fender, kampesin segala. Kalau bagasi bisa dilepas, kalau kampesin lebih enak di atas mobilnya. Jadi nanti disiram kan pakai nail rubber atau semacam paint remover gitu. Nanti dikerokin, udah beres. Jadi kenapa kemarin ada yang komen juga kan, kenapa nggak dicuci dulu bang? Iya, ngapain cuci? Catnya kan mau dihilangin. Gitu. Terus ya sejauh ini sih update baru itu. Kenapa harus dikerok? Karena kan kita nggak tahu nih dari tahun 2000 ini mobil tuh udah dicat berapa kali. Terus kenapa nih mobil catnya tuh gelombang banget? Jadi sekalian cek gelombang sih, apa tuh? Yang gue kemarin perhatiin, selain satu gelombang, kedua banyak retak-retak. Nah, mungkin catnya banyak retak. Dari awalnya. Takutnya kebanyakan dempul ya? Kebanyakan dempul yang nutupin bonyok, jadi nggak tahu ya nih, misalnya kita korek nggak tahu ini bonyok di sini gitu nggak ada. Soalnya kan kalau misalnya udah retak itu kan kita harus bener-bener dibabat abis. Abis banget, jadi nanti sampai ke bare metal ya dia. Jadi sekalian kita cek ada karat atau enggak, soalnya kayak di sini udah ada mulai indikasi nih, di sini ada mulai ada karat, ada indikasi ya. Soalnya kalau udah mulai karat kan udah pasti nyebar sih. Iya, kalau karat tuh nyebar, dia tuh semacam penyakit menular gitu. Penyakit gitu ya. Iya bener banget, jadi kenapa harus digerok ya, itu alasannya gitu loh. Oke, terus kayak dalaman mesin juga ntar kan kita bakal rapikin lagi dan kita juga pasti bakalan salon lagi.
Ini bukannya ini. Bukan, itu. Nah, sip. Nah, ini kan jadi dia rapi ini kan ditutup-tutupin nih. Jadi kita mau coba buat di-expose nanti bagian-bagiannya. Karena mungkin gue yakin di balik-balik ini juga masih banyak banget cat yang belum rapi. Jadi nanti kita copotin semua nih, rocotin semua. Kayak half cover juga ntar dicabut, mau dicat juga kan. Tergantung ownernya ntar mau minta warna apa. Terus mungkin ini sih finishing terakhir. Finishing terakhir, tapi kita body dulu dan sunroof dulu. Body sunroof, jadi mungkin ntar kita berarti di sini punya project sunroof dan croc. Itu dipisah, kenapa? Karena kita ini pengenalan project ya. Kalau kemarin pengenalan mobilnya udah datang dari Bandung. Jadi itu aja. Terus ini dia agak ada oil cooler ya. Oil coolernya ntar kita mungkin mau rapin juga. Karena ini selangnya tuh terlalu mepet sama si kipas ini nih. Iya. Jadi kayak kurang. Soalnya kan kalau misalnya mobil kayak gitu juga pasti ada getaran juga, ada iya. Gap ya. Harusnya sih sebenarnya nggak terlalu harus ada dikasih gap gitu loh. Jadi kita mau rapin itu juga. Selang-selang juga kita mau liatin ntar. Pokoknya ini mobil itu sebenarnya restorasi ya. Jatuhnya restorasi sama modifnya sunroof. Hitungannya gitu. Terus warnanya apa kalian tebak dulu di bawah komen. Kalau yang nyebut warnanya benar, pas lagi mobil ini mulai dicat, gua kasih free satu baju dari Earth Industry. Yang mau beli baju juga boleh, masih ada promo Oktober by 2 Gatri. Jadi baju-baju kayak gini nih yang gua pakai sama Johan bisa dibeli di Earth Industry Johan. Nah, atau pantengin juga 5 Instagram kita pokoknya di Earth Auto Concept, Premium. Iya, punya dia si Premium langsung aja deh. Earth Garage and Store, Auto Concept. Udah. Earth Industry dan body kit kebanggaan kita Earth.Cyber. Oke, terus ini gua enggak mau banyak-banyak juga sih, yang penting pengenalan. Sekarang kita langsung mau nyiapin mobil-mobil buat kontes. Gitu. Jadi pengenalannya sih sejauh ini gitu dulu. Pokoknya kalian komen, jangan lupa juga tebak warnanya apa di mobil ini. Terus pengerjaan-pengerjaan pas lagi bongkar-bongkarnya ada sedikit sih tadi video-videonya ya. Sebenernya kalau bongkar sih pokoknya ada kunci, ada bautnya, cari yang sama, diputer, dibuka, dilepas gitu loh. Jadi gitu, misalnya sama aja kalau biskuit sih dicelupin gitu. Iya, dicelupin. Dijilat, dicelupin. Nah ya gitulah pokoknya, sip, mantap. Oke, jadi kita sekarang mau persiapan dulu buat kontes. Mungkin kita ada nanti ikut di Midnight Society apa Car Wars, pokoknya acara si Riyandi itu. ABT. Dia join sama Auto Black sih. Auto nanti Black di Bandung. Yang turun tuh Earth Cyber 3, City sama si Dibo. Nah, si Dibo sekarang gue pengen ganti velgnya lagi karena sebenarnya body club itu velgnya udah buat Evan kan. Jadi velgnya nanti apa kita pokoknya gitu. Nah, ini gue mau siapin ya, dulu. 7. Ya ditambahin 7 sih. Ditambahin 7. Pokoknya gue mau siapin itu dulu, makanya sorry guys, yang pasti kita mau keep in touch sama kalian. Yes. Jadi walaupun kita lagi sibuk, makanya ini sore banget. Kita tetap sesempatin buat bikin vlog buat kalian. Dan biar juga enggak sempat sampai ada pertanyaan lagi gitu kayak, "Bang, ini Corolla kemarin jadi diapain nih?" Kita kasih tahu gitu kan, benar enggak? Terus yang nanyain project E36 boleh. Udah siap semua, tinggal dicat. Catnya udah jadi juga, jadi langsung karena di dalam kemarin ada something yang kita nggak bisa bocorin, jadi ini udah siap, nanti langsung dicat. Kalian tebak juga catnya apa? Kita banyak tebak-tebakan, kalau yang ini nggak ada hadiahnya sih, tapi tebakannya biar asik gitu kan, sih mantap. Nggak mau. Ya bagi kalian yang mau, ada warga Bandung yang main-main ke acara event nanti, hari apa Mike? Eventnya sih hari Sabtu ini ya, tanggal 2. 12 di open gate-nya itu open gate jam 2 gitu atau jam 3 itu acara cuma sehari sih, jam 12 malam udah ring out, jadi kita langsung datang ke sono ntar gitu. Dia mau nyapa-nyapa sapa-sapa ya. Aja nama gue Diki ya, jangan lupa. Kalau panggil Abdel gue gak bakal nengok sih, cuman gak tau ya. Tadi udah ada yang nanya sih, gue ikutan, yang ikutan bukan si Big ya, sorry, jadi sabar dulu. Pada intinya, ini Corolla begitu dulu. Mungkin gue udah sebutin semuanya apa aja yang mau dilakuin di mobil ini. Yang pasti, restorasinya kita ngejar ke back to OEM, ke bagian body-bodinya. Jadi karena ini banyak part OEM Jepangnya yang udah dimasukin ke body ini. Jadi segitu dulu, yang pasti ikutin terus project ini juga. Thank you for watching and see you in the next video.